Haruskah aku berteriak memohon padamu, berharap kau tak pergi dariku, bawa semua kenangan terindah kita. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Subscriber aku semuanya yang lagi nonton video ini, gimana kabar kalian hari ini ya? Kita absen dulu nih, udah lama banget kita nggak absen. Pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi, Australia, Arab Saudi, mana lagi ya? Macau, udah mulai kacau. Yang pasti, dimanapun kalian berada nih yang lagi nonton video ini, aku yakin dan pastikan kalian semuanya hari ini pasti sehat banget, pasti lagi bahagia banget, pasti lagi happy banget. Kalaupun kalian lagi galau, kalau lihat video ini galaunya hilang, hilang beneran hilang. Apalagi ini BXB yang nonton video ini pasti galaunya hilang banget. Karena ada Veteran Putra Onsu atau Onyo nyanyiin lagu dari WOD Popa, judulnya Bisa Tanpamu. Onyo ini bisa aja cari-cari lagu yang agak galau-galau gimana gitu. Ya, kita dengerin aja. Langsung aja kita dengerin Veteran Putra Onsu, Bisa Tanpamu. Oh, langsung. Ngagetin dong, nggak pakai musik sama sekali, tiba-tiba langsung bam. Aku sudah aduh, di penerannya tak bisa, ada di penerannya ya, paksakan. Masih pagi baru mulai nyanyi udah ada riff and run-nya. Aduh. Aduh, rapnya enak banget. Haruskah aku kalian dengerin Onyo nyanyinya enak banget. Lihat ekspresi mukanya saat nyanyi lagu ini, ada berharap di mukanya gitu, dan pas banget sama lirik lagunya. Aduh, tetap falset. Ada falsetonya dari Onyo dikasih juga di sini. Benar-benar lagu ini jadi nggak feminim ya. Kalau WOD yang bawain kan agak-agak feminim cewek lagunya, tapi dibawain sama Onyo ini nggak ada feminim, jadinya jadi kayak cowok gitu yang berharap sama ceweknya gitu. Dan aku suka banget Onyo masih awal nih, masih pagi udah ngasih improve-improve-nya, udah ngasih riff and run, udah ngasih falsetonya juga di sini. Powernya ditambah nih. Oh, panjangin dikit. Oh, tunggu dulu nyu. Tadi ada riff and run lagi dimasukin sama Onyo, ada improve-improve-nya juga. Terus tadi agak dipanjangin sedikit sama Onyo tuh. Ini lanjutkan. Dan bila kamu, tetap tak inginkan aku lagi. Aduh, cintaku tak bisa lebih jauh. Gila, Onyo. Aku dengar lagu ini kan memang udah lama ya, dari WOD nya originalnya udah denger gitu kan. Dibawain sama Onyo nih ya, jujur li nih ya, aku jadi lupa nih WOD nyanyi waktu itu kayak gimana ya. Padahal aku sering banget dengerin WOD nyanyiin lagu ini kan. Tapi pas dinyanyiin sama Onyo, aku lupa nih originalnya seperti apa. Aku bisa. Wow.
aku bisa tanpamu. Closingnya nice banget. Aduh, berasa banget ini. Berasa banget. Inilah ya, kebayangin kalau keuntungan kita nyanyi secara akustik gitu kan. Bebas kita mau bermain seperti apa. Bebas kita mau mainin, mau dipanjangin, mau dipendekin. Semuanya itu tergantung dari penyanyinya. Kadang-kadang pemusiknya kan ngikut ya. Kita mau lari kemana gitu. Dan untuk nyanyi lagu ini yang tadi aku bilangin, jauh banget dari WOD. Nggak ada feminim-feminimnya sama sekali. Rasanya udahlah, kalau rasa udah nonjok banget kalau nyanyi lagu-lagu galau gitu kan. Dan juga nih pasti pagi banget dari awal-awal tadi Onyo udah ngasih sentuhan-sentuhan. Kelebihan-kelebihannya Onyo, ada riff and run-nya, ada falsetto-nya juga. Improve-improve-nya juga banyak banget dikasih sama Onyo. Kadang-kadang kita nggak berasa itu improve, tapi kalau kita dengar originalnya, terus kita bandingin nih sama Onyo, beda banget ternyata, nggak sama sama originalnya. Itu hebatnya Onyo nih, satu lagi nih, semua lagu yang dinyanyiin sama dia, sama Onyo nih, pasti keluar dari penyanyi aslinya, dan bener-bener originalitas Onyo tuh keluar banget di semua lagu rata-rata yang kita dengerin ya. Apalagi udah ngeresin Onyo, aku udah lama banget kan tahu, jadi gimana nih Onyo-Onyo cara nyanyinya, dan itu keluar semua dari originalnya. Itu yang aku salut dari Onyo nih. Dan habis ini kita tunggu nih Onyo tanggal 4 ya. 4 nanti Onyo bakal nyanyi, BXB kumpul semuanya, hebohkan, ramaikan itu, joget rame-rame, seru-seruan bareng-bareng ya. Jangan lupa nih ya, buat yang udah nonton tapi gak subrek-subrek channel ini, buruan dong, subrek channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.